Okay. Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gue, Fikri, di game Let's Get Rich, temennya guys ya. Oke, okay, guys. Langsung aja, teman-teman. Di video kali ini, gue bakal coba buat nge-gameplay serius ya dari Cindy. Karena kemarin ternyata gameplay gue sangat-sangat blow on. Karena Cindy itu udah punya shield, dan gue dengan PD-nya makein helm shield. Dan itu sangat-sangat stupid ya. Dan oke, setelah gue baca-baca kolom kalian segala macem, nih gue ada beberapa buah susunan pendan dan gue nggak tahu mana yang cocok ya. Kita mungkin bakal bakal coba satu atau dua atau tiga susunan pendan, teman-teman. Nih gue udah coba buat listnya. Yang pertama ada list seperti ini. Ini sebenarnya gue nggak tahu apakah gridfall terus area pojok ditambah warp ship itu nabrak atau tidak ya. Tapi ini gue pakai, gue kombonya, teman-teman. Entah ini nabrak atau ganti-gantian atau gimana, gue nggak tahu. Tapi kalau di Kimun sih, nggak nabrak ya. Nabrak nih, loncat ke area kunya sama sudut spesialnya nabrak setahu gue. Tapi ya udahlah. Ini gue pasangin magnet karena magnet ini yang bagus banget ya. Jadi kayak attack utamanya tuh bisa jadi di magnet karena setelah lawannya jadi badut dia nggak punya defense, tinggal kita tarik, selesai teman-teman. Oke, ini kitty punch opsional aja. Boleh kalian ganti dengan pendant apapun. Terus opsi kedua ada ini. Dan opsi ketiga ada ini. Sebenarnya gue pengen masukin dia black hole. Ya, gue pengen masukin dia black hole. Black hole apapun lah. Karena buat ketika kontrolnya nyala tuh tinggal dijeburin ke black hole aja. Tapi gue masih bingung nih. Ya udah, kita bakal coba pakai susunan pendant di deck yang kelima dulu, teman-teman ya. Ini yang kemarin gue pakai apa? Enggak, gue agak lupa ya. Tapi coba kita pakai dulu, teman-teman. Sebenarnya serak bahkan sama black hole ya. Ya, di otak gua tuh combo yang cocok buat dia itu ada helm, ada shield, ada gridfall, ada sudut spesial, ada black hole, ada tarik, ada panggil, ada kopi-kopi, dan ada loncat. Nah, gua kan nyebutin 9 skill. Nah, kalian combo-comboin aja itu. Apa yang kalian punya kalau kalian nggak tahu? Ya. Sebenarnya pakai gridfall tuh gue suka banget karena gridfall tuh bisa dua kali gridfall dan ini mantap banget. Abis loncat bisa pindah ya, ini bisa pindah nih. Ini konteksnya masih bisa pindah nih. Tapi kalau gridfallnya nyala tadi bisa loncat lagi, teman-teman. Oke, gue bakal kasih itu aja, lightning control. Bangun 3 dan gak nyala itu oke. Ambil double 10 ya, teman-teman. Jadi pakai gridfall tuh bisa langsung bikin dua bangunan, teman-teman. Kalau di combo sama manet langsung bisa. Aduh, bodoh, salah saya. Alah, mah salah. Wow. Ya, yes. Buset, gede banget cashback-nya, anjir, anjir. Buset, guys, cashback-nya gede banget. Kita coba gridfall-in aja ya. Nah, ke situ. Buset, cashbacknya banyak banget, anjir. Oke, ini agak kurang serk ya combo pertama. Ternyata nabrak, teman-teman. Pindah karyaku sama sudut spesialnya. Iya, setahu gue memang nabrak. Pindah karyaku tuh nggak bisa aktif barengan dengan sudut spesial. Jadi kalau udah sudut spesial, palingan yang aktif itu gridfall, teman-teman. Ya, sebenarnya black hole tuh nggak perlu dipakai asalkan kalian range 12... 12 blok itu ada area kalian dari tempatnya musuh. Jadi kalian bisa dipanggil. Coba kita ke... Ah, gua lupa. Gua lupa malah ke sini, bodoh. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Kita suruh dia bayar, nanti kita lightning control lagi ke sini, terus kita kontrol dia ke 3 juga masih bisa ya. Oke, ini bakal ambil 5 atau 3 aja dan dapat. Very good. Hei kau manusia bodoh, kau tidak mau menyala, mana kostum gua, anjir. Belgedes. Nyala dong, biarlah gua lihat. Ah, nggak nyala. Ih bodoh. Tapi kalau nyala juga lawannya nggak bawa shield. Kayak sama aja gitu loh, soalnya lawannya nggak bawa shield atau defense atau apapun, jadi ya sama aja. Oke, gue bakal coba lanjut ya. Itu yang pertama kayak gitu. Gimana menurut kalian? Kita coba bakal lanjut ke deck yang
kedua ya, ini manfaatin ini tapi nggak ada gridfall-nya teman-teman. Iya, nggak ada gridfall-nya. Aduh, gue pengen banget pakai black hole sebenarnya, anjir. Iya, gue pengen banget pakai black hole guys, tapi gue nggak punya grid drop spaceship ya, agak bingung juga nih. Kalau ini nggak bawa drawing, lebih gila lagi ini nggak bawa drawing. Kita bawa spaceship aja berarti ya. Kita bawa spaceship aja berarti teman-teman. Ah, ini sudut spesial. Pakai yang ini dulu deh. Kita coba pakai susunan pendan ini dulu ya. Ada apa tadi? Gua lupa. Coba gimana ya kombonya yang pas ya? Pengen punya black hole. Berarti kagak usah bawa spaceship. Tapi agak juga sih. Oke deh. Nah, dia bawa susunan pendan seperti ini. Dan gue penasaran, dari skill 65% hapus pemasangan dan summoner itu ya kayak Kimun gak sih? Hapus pemasangan tuh kayak Kimun gak sih, guys? Makanya Kimun tuh punya efek di areanya, di itu bukan sih termasuknya. Gue penasaran. Oke. Huhuhu, mantap. Ya, kita nggak bawa nih agak. Ya, dia dapat double 10, nih nggak bawa skill tonjok. Di bawah magnet bisa combo blegedes. Baru dia jalan lagi ke belakang, ambil kemana? Oke, ambil ke situ. Jalan lagi, very good. Suspennya nyala, nih yang gua pengen. Ada sudut spesial sama uang black hole. Oke, jalan lagi kamu ke situ. Oke, siap. Kopi-kopi saya boncos anjir. Bodoh memang ya. Sabi sih ini dikontrol-kontrol guys. Mantep nih anjir. Very good, very nice. Mantap ya. Situ saja. Oh. Apa nih? Oh. Mantap. Panggil lagi. Eh, Shemele. Tidak menyala. Dua. Ayolah, ma. Langsung hilang dia anjir guys. Aduh salah kayaknya gua bosan. Aduh lupa ganti dadu pula. Ayo sudut spesial brother. Let's go baby. Nice. Sudut spesialnya nyala. Situ ya jelas ya. Kita jadiin dia bot. Kau bodoh, nggak mau nyala. What the fuck? Kok nggak kontrol deh? Pake panggil ke kontrol deh! Ih, heran. Tiga. Mati sih nih, fix nih. Kimun nih. Oh! Mantap, guys. Menang ya. 9. Oke, di gameplay kali ini kita berhasil menang lawan legendary Kimun kostum, teman-teman ya. Mantap banget ya. Kau ini bodoh, nggak mau nyala. Nggak mau nyala kostumnya, babi. Oke guys, kayaknya gitu aja gameplay kali ini dari gua. Ya, kayaknya cuma 2 ronde aja. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys, oke? See you!